Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit guys. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian ya di Instagram. Tentunya di sini sangat menarik sekali, yaitu salah satu penyanyi legend guys, yaitu Ramlah Ram ya. Diam-diam jatuh cinta dan kau kunci cintaku dalam hatimu. Konser ini baru bintang. Oke, ini daripada radio televisi guys ya, Malaysia ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya buat radio televisi Malaysia. Langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Wow, siaran langsung ini ya. Kita nyanyi sama-sama boleh? Baru ya guys ya. Iya baru ini tanggal 30 uploadnya ya guys ya. Ini baru banget ya, baru 1000 penonton ini ya. 2023 Juli 30 Juli. Berarti baru kemarin ya, baru 4 harian Masya Allah. Ini yang diam-diam jatuh cinta ya, dibawakan dalam live konsernya itu hanya 2 menit saja ya, dari awal sampai akhir. Dan ini mungkin lagu selanjutnya ya teman-teman, kau kunci cintaku dalam hatimu. Terbayang wajahmu, masih enak banget suaranya sih. Bila kering
asli kurang lama guys ya. Enak banget ya. Kau kunci cintaku dalam hatimu. Wow. Diam-diam jatuh cinta ini lebih ke happy ya. Kayak gimana ya guys, kasmaran seperti itu. Tapi kalau kau kunci cintaku dalam hatimu itu udah kayak dalam banget. So, coba kita tengok komentar adakah komentar. Ha, wow, wow, and just wow ya. Living legend. Si deserve a standing ovation. Oke, okay. Kak Ramlah tetap hebat. Tak jemu tengok Kak Ramlah perform. Betul. Wow. Hebat sih. Saya dari awal tuh kayak wow. Kok bisa gitu. Powernya itu power gila gitu ya. Mungkin karena beliau apa ya, tahu porsi beliau seperti itu dan beliau juga penyanyi gitu kan. Mungkin teknik-teknik yang beliau kuasai gitu kan itu tidak bisa diremehkan ya guys ya. Karena untuk menjaga ya, waktu saya masih mondok dulu aja itu ada anak yang suaranya bagus banget. Tapi ketika dia udah gede gitu udah beda banget guys. Itu karena tidak latihan. Mungkin karena beliau ini legend ya, Ramlah Ram ini legend, legend di Malaysia. Maka dia merawat ya suaranya, istilah menjaga suaranya supaya tetap menjadi bagus. Dan itu keren banget sih guys ya, kita tengok suaranya ya. Tidak kalah suaranya dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru yang spektakuler juga gitu. Kalau diadu itu memang gila sih. Masih power gila ya. Masya Allah Ramlah Ram ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah tengok video ini sampai selesai. Dan ya gimana komentar teman-teman, silahkan komen di bawah. Kalau saya memang the best lah. Ya enak banget suaranya dan lagunya juga enak banget. Kalau lagi kasmaran kita dengar. Terus kalau memang kita cinta kepada seseorang ya, ah gitulah guys. Oke, dan terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe kepada channel Radio Television Malaysia dan juga Cak Mujib ini guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.